Polisi Raja Malaysia PDRM kini sedang membina satu laman sesawang dan kaedah kemas kini data peribadi secara dalam talian khusus untuk pesara yang dijangka siap sebulan lagi. Ini kerana terdapat kesukaran untuk mengesan pesara dan waris, lebih-lebih lagi mereka yang bertukar alamat dan nombor telefon. Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman, Datuk Muhammad Syahrudin Baharum berkata keciciran maklumat itu akhirnya menyebabkan kesukaran PDRM menyalurkan bantuan kepada pesara. Tambahnya, PDRM tidak pernah mengabaikan dan sentiasa prihatin terhadap kebajikan bekas pesara yang telah menabur jasa dan bakti sepanjang perkhidmatan mereka. Di sini kita ada tabung. Tabung untuk pesara-pesara yang dipanggil tawaf ataupun tabung amanah warisan pesara. Tabung inilah yang disediakan oleh kerajaan untuk membantu pesara-pesara dalam 4 pelbagai jenis masalah. Yang setakat ini kita ada 5, antaranya kematian, sakit, membantu bantuan kursi roda atau alat-alat perubatan dan sebagainya. Dan juga begitu dengan kematian juga. Jadi di sini saya merayu agar pesara-pesara yang mendengar ini agar tampil hadapan dan cari rakan-rakan lain untuk sama tampil hadapan mendaftar diri. Justru kepada lebih 140,000 pesara polis dan waris, mereka boleh mengemas kini semula data peribadi di Balai Polis Berhampiran untuk rujukan pihak pusat. Beliau ditemui selepas menghadiri program larian Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetic di Cheras.